dan bersedia di talian ketika ini adalah merupakan pensyarah Fakulti Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Syam Rohayu Abdul Aziz. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan Israwani. Saya bersama dengan Malina Manaf ketika ini sebenarnya. Dan Prof, mungkin kalau kita nak memperkatakan tentang sistem berperlembagaan, raja berperlembagaan ini, mungkin daripada contoh yang kita boleh ambil adalah almarhum sendiri. Bagaimana Prof melihat? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya merapat sembah takziah kepada seluruh kerabat diraja negeri Kedah Darul Aman di atas kemangkatan Sultan Kedah ini. Ya. Jadi kita maklum bahawa institusi beraja ini adalah institusi yang amat penting bagi negara kita, sebagaimana dalam rukun negara kita kata dia adalah raja, maruah kepada raja ini adalah maruah kepada negara. So, dari segi pemerintahan almarhum, kita nampak bahawa baginda adalah seorang raja yang berpengalaman luas dalam memerintah lebih kurang 59 tahun. Apabila bermula dalam transisi kita merdeka pada tahun 1957 dan baginda mengambil tahta pada tahun 1958. Dan dari segi pengalaman baginda, kalau kita lihat baginda merupakan dua kali antara raja yang atau sultan yang pertama mengambil jawatan yang di-Pertuan Agong itu sebanyak dua kali. Jadi kalau kita lihat sumbangan baginda tentang kedudukan agama dan pentadbiran negara ini, pengalaman baginda sangat luaslah. Ya, dalam masa apabila baginda pertama kali mengambil jawatan yang di-Pertuan Agong pada tahun 1970, kita nampak juga peranan baginda pada masa itu dalam keadaan negara yang tidak berapa stabil selepas pengalaman 1969 itu kan. Jadi ini adalah satu perkara yang menjadikan pemerintahan baginda itu adalah pemerintahan yang penuh cabaran juga. Bila mentah jadi yang di-Pertuan Agong pada tahun 1970 sampai 1975 itu satu jangka masa negara panjang mengalami kesukaran. Ya. Jadi dan seterusnya saya percaya apa yang di dalam sistem beraja kita ini menunjukkan bahawa Kesultanan Kedah yang sudah begitu lama itu telah memberi sampel-sampel yang terbaik untuk sistem kenegaraan kita. Adakah boleh sebenarnya kita perkatakan sebenarnya perlembagaan ini banyak merujuk kepada struktur perlembagaan yang dibuat sendiri oleh Kerajaan Kedah lama itu sendiri? Kedah ni kalau kita lihat daripada sejarah lah dalam aspek undang-undang perlembagaannya, kita nampak dia adalah satu kesinambungan daripada bersama dengan sistem perlembagaan yang lain juga, ya. Lebih kurang begitulah, cuma antara perincian-perincian di dalam perlembagaan negeri Kedah atau undang-undang tubuh bagi negeri Kedah ini sangat bermakna. Contohnya kalau kita kata untuk menjadi seorang raja, dia adalah hendaklah seseorang itu hendaklah menepati hukum syarak. Ini antara satu sumbangan pada agama. Dan sangat jelas juga dalam perlembagaan negeri Kedah ini menyatakan bahawa seorang raja negeri Kedah itu atau sultan bagi negeri Kedah itu hendaklah menganut agama Islam yang bermazhabkan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang menunjukkan bahawa negeri Kedah ini mempunyai satu spesifikasi tentang kriteria undang-undang, tentang kriteria akidah, iaitu dari segi Islamnya lah, bahawa ia hendaklah, baginda hendaklah mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Berbanding dengan negeri-negeri lain begitu, Prof? Ya, berbanding dengan negeri lain. Ada negeri lain yang tidak menyebut kriteria ahli sunnah wal jamaah ini. Pada negeri Kelantan dia sebutlah dengan sifat akidah itu Asy'ariyah Maturidiyah itu. Maknanya jelas memperkatakan tentang aspek-aspek akidah yang perlu dipegang oleh seorang raja bagi negeri itu. Jadi sejarah negeri Kedah yang panjang ini, baginda merupakan sultan yang ke-28 memerintah negeri Kedah. Ya. Jadi pengalaman negeri Kedah itu saya boleh katakan adalah antara sistem beraja yang tertua di dunia juga. Dia bermula dengan pada tahun 1136. Jadi inilah mungkin kita masyarakat Malaysia ini
perlu mengenali negeri Kedah dengan lebih mendalam lah. Sebabnya ia adalah antara sistem kesultanan yang lama dan agung di dunia dan tidak pernah terputus saluran apa tu jalur galur susah ya sampai ke 28 hari ini dan negeri-negeri lain di Malaysia ini juga perlu mengambil apa namanya iktibarlah ada kesinambungan susur galur negeri Kedah ini kan. Jadi bagi saya kalau kita lihat dari segi sejarah tu sangat banyaklah sumbangan negeri Kedah dalam sistem beraja negara kita ni. Boleh dikatakan berpaksikan kepada perlembagaan untuk kerajaan Kedah tua ini kita dah membawa ke hari ini begitu Prof eh? Betul. Kalau kita tengok perlembagaan negeri Kedah yang moden ini, dia ada dua bahagian masa kita nak merdeka dululah. Ya. Jadi dalam bahagian pertama itu juga disebut tentang penubuhan Majlis Mesyuarat mengangkat Raja Kedah. Kan? Kemudian dia menyebut tentang syarat-syarat menjadi raja. Jadi kedua-dua bahagian ini, bahagian pertama tentang apa yang telah lama berlangsung di negeri Kedah. Yang keduanya era moden ini, era kemerdekaan kita ni kan. Apabila kita merdeka tu, kita ada satu syaratlah dalam Perlembagaan Persekutuan dalam jadual ke-8 tu hendaklah diterima masuk dalam negeri-negeri. Jadi jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan itu ditambah kepada Perlembagaan Negeri-Negeri. Jadi Perlembagaan Negeri Kedah ni jadi ada dua bahagian. Bahagian pertama berkaitan dengan perkara yang telah azali, telah lama berada di negeri Kedah. Dan bahagian kedua bagi Perlembagaan Negeri Kedah itu adalah bahagian yang menceritakan tentang pentadbiran demokrasi yang moden ni. Jadi di negeri Kedah tu kita nampak malah ada juga negeri-negeri lain yang mengambil sampel ini ya. Maknanya bahagian pertama menceritakan tentang bagaimana succession of the throne tu apa pewarisan tahta di negeri Kedah dan keduanya bagaimana pentadbiran moden di negeri-negeri itu. Jadi kesinambungan kedua ini itulah yang kita dapati dalam pentadbiran negara kita ni kita ada sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ini Kedah ini sebab kita berbincang tentang negeri Kedah saya boleh menyatakan betul. Bahawa negeri Kedah ini adalah sampel boleh dijadikan sampel kepada negeri perlembagaan negeri-negeri lain. Yang pertama kebaikannya ialah dia mempunyai dua bahagian ini. Negeri Kelantan, negeri Johor pun ada dua bahagian begini. Jadi ada kesamaanlah antara negeri-negeri Melayu tu. Ya. Jadi apa yang disebut dalam bahagian pertama tu, bahagian pertama perlembagaan negeri Kedah tu menunjukkan kesinambungan negeri Kedah tua dulu kan. Yang bahagian kedua tu menunjukkan berlangsungnya sistem moden dalam pentadbiran negara kita dalam pentadbiran negeri Kedah yang juga selaraslah dengan pentadbiran Malaysia secara umumnya. Prof, kalau melihat sepanjang pemerintahan almarhum Tunku Abdul Halim Muazzam Shah sebagai yang di-Pertuan Agong dulu, adakah kita melihat baginda telah membuat beberapa tindakan-tindakan yang mungkin memperkukuhkan Islam kerana kita tahu dia mainkan peran baginda mainkan peran penting dalam menjadi ketua agama, Prof? Betul. Tapi kalau kita lihat antara ucapan titah-titah baginda lah semasa pembukaan parlimen kan, kita nampak bagaimana titah baginda itu telah mempengaruhi evolusi dalam penambahbaikan mahkamah syariah contohnya ya. Lepas tu dalam titah baginda contoh baginda menyatakan tentang baginda menyokong penuh sebarang usaha kerajaan untuk meningkatkan atau memperkasakan undang-undang syariah. Dan kemudiannya titah baginda itu disambut oleh para ahli politik lah yang kita lihat dalam penambahbaikan kepada bidang kuasa mahkamah syariah. Dan seterusnya kita nampak juga titah-titah baginda, contoh titah baginda semasa baginda diangkat titah keberangkatan baginda sebagai ya Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, baginda menyatakan tentang hasrat baginda supaya kerajaan juga boleh memperkasa kedudukan Islam ya. Jadi dan
sebagaimana Yang di-Pertuan Agong yang lain, baginda mengambil sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong dengan menyatakan baginda akan mentadbir negara ini dengan berlandaskan keadilan. Itu yang penting. Sifat utama pentadbiran itu ialah keadilan. Dan seterusnya berlandaskan kepada perlembagaan, berlandaskan kepada undang-undang. Dan yang tidak ketinggalan yang sentiasa disebut oleh setiap sultan yang menjadi Yang di-Pertuan Agong ini ialah untuk memelihara agama Islam. Jadi dalam titah-titah pemerintahan baginda tu, setiap kali saya nampak bila saya menganalisa titah-titah baginda tu, kita nampak bahawa tidak lekang daripada mencadangkan penambahbaikan kepada sistem pentadbiran Islam dan juga sistem pentadbiran keadilan Islam di Mahkamah Syariah. Baik Prof, kalau kita nak lihat sebenarnya daripada tempoh sebagai almarhum baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 ketika 2011 hingga 2016, saya rasa dan saya masih ingat lagi beberapa isu syariah juga dibangkitkan. Adakah ada gubalan akta baru ketika itu yang dilakukan oleh pengamal undang-undang dan sebagai penganalisis dan sebagai pensyarah undang-undang sendiri melihat keberkesanan daripada titah baginda itu sendiri? Saya lihat apa yang berlaku dalam semasa pemerintahan baginda berkaitan dengan undang-undang ni, ada juga yang menjadi begitu popular ialah Akta 355 lah kan. Dan kita dapati banyak orang memetik lah, ramai kita memetik titah baginda yang saya katakan tadi untuk memperkasa undang-undang syariah. Yang itu dipetik bagi menyokong tindakan untuk menambah baik akta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Selain dari itu, kita juga tidak sepi daripada perbahasan-perbahasan perundangan tentang terutamanya yang menjadi apa orang panggil, yang menjadi dipolemikkan yang baru-baru ini seperti pindaan kepada Akta 164. Begitu maknanya di sini, kita melihat ia berasal ataupun ia telah berlaku semasa pemerintahan baginda. Walaupun kita tidak dapat lagi meluluskan akta tersebut, tetapi momentum untuk penambahbaikan undang-undang syariah itu sudah agak ketara semasa pemerintahan baginda lagi. Dan atas titah-titah baginda yang menyokong itu, kita nampak ia semakin laju momentum untuk menambah baik undang-undang syariah itu. Baik, terima kasih Prof. Sudi bersama kami dalam Buletin Nama Nihas bagi mengenang almarhum Sultan Kedah.